Hey, jangan. Aku mana, Bay? Tuan duduk rumah, relax, motor sampai. So guys, assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni vlog kita pergi hantar motor. Hantar motor nakal, bukan nakal. Dan motor dia. Motor ni totally sudah dah, tak ada skru. Totally 100% siap. Wiring semua beres dah ke dah. So kita dah 100% check semua okey. Bawa takut customer ni baru nak gata, nak tek gata tayar ke. Insert sikit gambar diri motor. So ni nak pergi dah. Dengan ni. Ha? 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 Jadi tu lah tu. So ni nak pergi dengan ni. So jom lah, pergi makan sekejap, pergi pulang sekejap, baru nak gata. So bye, see you next. Aku sudah makan yang dengar ni. Ni baru nak pergi pukul bagi kejap. Lepas tu nak pergi atas motor lah, direct. So gitu je lah. Motor ni habis banyak juga. Sebab motor ni dia masuk kita lagi ambil tu, wiring ada butu-butu. Carburetor dengan tekuk dengan pekap tak ada. Engine tak hidup. Jadi aku buat tau bohong mula. No, bottom block ke apa semua. Lepas tu bayar-bayar kerum semua aku tukar baru. Motor ni 97% lah. 97% totally bayar baru. Banyak tukar bayar baru. Itu banyak habis tu. Jadi kamu banyak. Nanti lagi time slip. Bye, see you next. So guys, kita sampai dah. Nak waktu turun motor jap. Mani aku je dah. Bye. So ni nak turun motor. Yes. Sampai dah mana. So ni
tu atas rumah dah. Ni kita nak masuk titik ni be. Hei, jangan. Aku mana be? Mahathir cak. Dia tak puas hati. Oh, bagai. Mahathir tak puas hati. Bagai terijak tu. Sebenarnya ada pesan siap tu. Siap apa rumah? Bagai terijak ni. Bagai terijak. Bagai terijak. Dah tu kaki. So, sambal ya. Baik sini. So guys, alhamdulillah. Salam kau dua buah buah tiga buah kita siap atas rumah. Jadi motor tu habis banyak jugalah sebab motor tu dia tak cukup sifat. Kita ambil masa kita ambil pun ni aku tak vlog. Motor tu kita ambil carburetor tak ada, enjin tak ada, wiring pun berat juga. Lepas tu bagi-bagi luar eh semua memang tak cukup sifat. Nak tak sobar ke apa dengan gear si, bukan sifat orang dekat pula. Sifat luar eh tu. Enjin tu cukup kira lah sebab enjin dia dia dah tukar, dia pakai crankshaft high power ha. Jadi luar tu kita kita buat biar jadi cukup sifat belakang. Jadi barang banyak kita tukar, tukar baru totally 100 tukar baru lah. 97% semua barang baru aku tukar. Jadi alhamdulillah lah lesa belakang tu. So Diego, jadi siapa-siapa kalau nak berminat untuk restore ataupun nak nak atas motor semenanjung Malaysia, semua kalau nak atas motor transport boleh DM Anik, Anik IG ke apa ni? Nanti aku insta lah. Anik Afifi. Kalau nak restore nanti DM insta aku. Aku atas list juga tanya nak nak restore ke apa, boleh. Boleh. Kalau nak suruh kita ambil rumah, ambil ambil motor rumah, siap atas rumah pun boleh. Tapi baru charge, kena charge transport lah ha, tengok atas lorong tempat tu. So aku rasa tu cukup video ni. So thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Bye, see you next.